Insya-Allah kita nak cerita berkaitan dengan tayamum. Kita habis cerita berkaitan dengan wuduk, rukun wuduk, perkara yang membatalkan wuduk, kita pergi kepada tayamum. Cuma di sini ada kita datangkan rukun wuduk ni sebab kita nak cerita berkaitan dengan terkadang kita berwuduk serta bertayamum. Dia tayamum ni hak mudahnya ketiadaan air. Air tak ada. Dia banyaklah dalam kita ada cerita macam mana keadaan ketiadaan air. Ataupun air ada tapi kita demam, tak boleh kena air langsung. Hak tu mudah sahaja, hanya perlu bertayamum, melengkapkan rukun tayamum dianya. Cuma yang berlaku kepada kita di tempat kita ni, air banyak, kita boleh berwuduk. Tetapi dalam berwuduk tadi, ada di anggota wuduk sama ada muka, tangan ataupun kaki yang mana ada pembalut contohnya. Hak tu hak berlaku di tempat kita. Kemudian yang mana ada pembalut di anggota wuduk contohnya, ada luka di anggota wuduk contohnya, hak ni hak agak payah sedikit. Kalau semata-mata ketiadaan air teruk macam tepat-tepat hak panah-panah tu, ataupun air ada tapi kita langsung tak boleh kena air, tak ada timbul persoalan mana, hanya perlu bertayamum sahaja. Hanya perlu bertayamum sahaja. Jadi sebab itulah kita datang tayamum, kemudian kita cerita bab wuduk. Cuma kita cerita bab bertayamum terlebih dahulu. Sekarang ni apabila sebut kata tayamum, ini dia disertakan dengan rukun tayamum. Ni ya, sapu debu di muka, sapu debu di tangan. Tertik ni makna sapu muka kemudian sapu tangan dalam mazhab Syafi'i kita. Walaupun bab tertik ni ada khilaf di kalangan ulama. Ada setengah mengatakan tertik ketika bertayamum tidak menjadi rukun, hanya sunat saja tertik. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i wajib tertik rukun tayamum, di antaranya adalah tertik makna dahulukan sapu debu di muka, kemudian barulah sapu debu di tangan. Ini dia tayamum. Kita kena faham apabila sebut kata tayamum, ini dia. Sapu debu di muka serta niat tayamum, kena sapu debu di tangan. Tayamum tu sama ada tayamum ganti daripada wuduk, ganti daripada mandi wajib, tayamum sahaja, ataupun tayamum ketika ganti tempat anggota wuduk yang tidak rata air. Bila sebut kata tayamum, ini dia. Sebab akan timbul kadang-kadang bila berkaitan dengan tayamum daripada sebab anggota wuduk tidak rata air. Ni kadang-kadang dia keliru. Oh, saya ingat ke ambil debu sapu atas pembalut atas seming di tangan. Kalau pembalut seming tu di tangan, kalau pembalut atau seming tu di kaki, saya ingat ke ambil debu sapu di kaki tu. Oh, ni orang panggil apa ni? Gelak gambar do'oh lalu. Oh, ni gembak mana gelak gambar do'oh lalu. Sebab boleh sebut tu tayamum, ini dia tayamum. Dia ada rukun dia. Ini rukun tayamum. Nah. Walaupun tayamum ni ganti daripada mandi wajib sekalipun, tak boleh pun tayamum ganti daripada mandi wajib sekalipun. Jangan ingat pula, oh, ganti daripada mandi wajib ni kena tabur air, tabur debu atas lata, lepas tu guling gitu. Sebab apa? Dah nak ganti daripada mandi wajib, dah padang sapu debu muka, sapu debu di tangan. Itu ganti wuduk boleh lah. Kalau ganti mandi wajib, kena sapu debu sekalian tubuh lah. Dan inilah yang pernah dilaku oleh seorang sahabat berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan atas kepala dia ada debu.
Nabi pun tanya kenapa atas kepala debu. Dia kata dia guling atas debu pasir kerana bertayamum daripada mandi wajib, ganti daripada mandi wajib. Kena-kena ada juga sahabat yang salah faham. Bila sebut tayamum, ijma' ulama, sapu debu di muka, sapu debu di tangan. Dalam Quran ada dua ayat. Ayat dia panjang, wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahdum minkum minal ghaid au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba wamsahu biwujuhikum wa aydikum. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, itu surah An-Nisa ayat yang ke-43. Surah Al-Maidah yang ke-6, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Apabila dalam keadaan ketiadaan air, itu ayat dipanjang, tak ada air, maka dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka hendaklah kamu tayammum dengan sa'id yang bersih. Sa'idan tayyiba dengan sa'id yang bersih. Sapu di mana? Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Sapu oleh kamu dengan debu, dengan sa'id tadi di muka kamu dan dua tangan kamu. Ha, itu dia tayamum. Ijma' ulama sebut tayamum, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Itu surah An-Nisa, surah Al-Maidah, wa aydikum minhu. Fatayammamu sa'idan tayyibah, maka adalah kamu tayamum dengan sa'id yang bersih. Sa'idan ni dalam mazhab Syafi'i kitanya turabun lahu gubar, tanah yang ada debu. Kita nak tanah yang ada debu. Itu sa'idan dalam mazhab Syafi'i kita. Sebab tu tadi bawa ni, ni bukan kuih. Ni contoh debu. Ni contoh debu biasa ni, ni contoh debu tanah dia agak coklat sikit lah. Ni debu ni sikit je ada dalam. Ni dia putih. Ni debu daripada tanah liat. Silat-silat gaya kata bedok pun tak tahu ni. Debu daripada tanah liat. Ni dia warna putih. Sebab kalau tengok warna coklat ni, takut seriah pula tanah ni nak lomong muka. Muka kita dah ikat nak pakai lotion dah nak hilang jeragak, tak nak teromol dengan debu tanah, takutnya jeragak semula kan. Dia warna putih. Ini debu daripada tanah liat. Dia asalkan daripada tanah. Tanah tu coklat ke, tanah tu putih ke, apa warna tanah sekalipun, asalkan debu daripada tanah. Kalau kita berasa tak sedap, tanah tu kotor, kita galilah, ambil belah-belah dalam sedikit. Kemudian kita jemur, kemudian kita tumbuk-tumbuk, kita ayuk lah. Keluar debu, yang kita nak adalah debu. Pasir kita tambuh. Sebab tu kalau jenis pasir patah tu kena ayuk sikit lah, kita nak debu. Pasir bukan debu. Pasir di jenis batu, dia bukan jenis tanah. Pasir kita tambuh. Bahkan kalau debu tu bercampur dengan pasir, tidak memada dalam mazhab Syafi'i kita. Sebab ketika kita tepuk tu, lekat di tangan kita ni debu dan pasir. Ketika kita sapu di muka, tempat yang kena pasir terhalang daripada kena debu, berarti tak rata debu. Lepas tu pasir kita tambuh dalam mazhab Syafi'i, sebab pasir adalah jenis batu. Ini kita cerita mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Hanafi contohnya, jenis tanah. Tanah sungguh ke, batu ke, batu stokor ke, batu tak ada debu ke, tak apa. Itu mazhab Hanafi contohnya. Ada batu sutih besar, letak tepi tu, tak nak bertayamum, tepuk atas batu tu. Itu dalam mazhab Hanafi. Itu sa'idah. Sebab sa'idah ni dalam bahasa dia ada berbagai-bagai makna. Dan makna yang paling luas laginya, sa'idan dengan makna martafa'a alal ard. Ini punca khilaf ulama. Quran menyebut fatayammamu sa'idan tayyiba, maka hendaklah kamu tayammum dengan sa'id yang bersih. Sa'id ni dalam bahasa Arab setengahnya makna debu.
Dalam bahasa Arab, sa' ini setengah makna martafa'a alal ardi. Barang yang ada atas muka bumi dipanggil sa'i belaka. Mana? Meja, dinding, almari, lembek, bata. Itu dalam mazhab Maliki. Itu dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, dengan debu hanyalah sunat sahaja. Nak tepuk mana-mana pun boleh. Jangan tepuk atas belakang orang, sudahlah. Itu dalam mazhab Maliki. Ingat tak tahulah. Pernah kan, negara kita ni negara yang kelas dunia. Boleh pergi ke angkasawan. Pergi angkasawan. Oh, Sheikh apa itu? Muzaffar apa? Angkasawan. Punyalah jet, punyalah angkat. Macamlah roket tu roket di sendiri. Walahal boleh pergi itu hanya hadiah kerana beli senjata daripada Rusia. Macam beli barang di supermarket adalah hadiah plastik sikit. Hadiah je sebenarnya. Tapi punya jetnya, Malaysia boleh pergi angkasawan, angkasawan Islam yang pertama. Boleh buat kajian. Dia pergi tupang je. Naik, duduk 10 hari, turun. Kalau naik sekali dia tu, angkasawan Rusia akan duduk 6 bulan di atas. Hak turun sekali dengan Syekh Muzaffar ni, hak duduk 6 bulan dah atas, baru nak balik. Dia pergi, lepas tu balik 10 hari, macam-macam kajian dia boleh buat. Hebat. So, pada pergi berjalan je, punyalah dia jet, dia akak. Rakyat Malaysia berbangga menumpang orang je. Kalau Rusia tahu gitu, berani tak ajak pergi tu. Hilang kapal orang. Jadi macam hak dia mulut tu. Jadi timbul masalah sekarang nak buat ibadat, nak sembahyang macam mana di atas. Maka ada dalam ni siang langsung dalam TV, tak silap selepas daripada dia berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong. Kemudian Jakim tunjuk cara nak bertayamum kepada Syekh Muzaffar ni, sebab siapa atas tu nak kena sembahyang pun semua. Jadi dalam hak Jakim tunjuk tu, dia tepuk di cermin. Dia tepuk di cermin, sapu di muka, tepuk di cermin, sapu di tangan. Tanpa dijelaskan. Kaedah mana digunakan tepuk cermin seumpama tu? Maka setengah orang yang keliru, dia kata, "Ustaz, cermin tu ada debu." Itu cermin dalam pejabat, bukan cermin tepi jalan hok lari tanah lalu. Nak ada debu. Ini cermin dalam pejabat. Hari-hari duduk lak cermin tu. Itu dalam mazhab Maliki. Itu dalam mazhab Maliki, tak nyata kan? Kena nyata kan? Sebab apa nak naik ke atas, nak buat debu macam mana atas, dia tidak ada tarikan graviti kan? Dia kata jadi terbang. Lepas tu nak ambil debu, debu terbang. Nak macam mana? Kejar debu. Tak apalah, pakailah mazhab Maliki pun. Tapi nyatakan itu mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i. Asal ke benda ada muka bumi, cermin ke, dinding ke, almari ke, katil ke, boleh tepuk belaka. Cuma kalau dalam mazhab Maliki sungguh, dia hanya sapu debu, sapu hak ditepuk di cermin, dia sapu di muka. Dalam mazhab Maliki, dia sapu tangan bukan sampai ke siku. Dia hanya sapu tangan sahaja. Sebab kita di sini berkaitan dengan sapu debu di tangan hingga siku, ini mazhab Syafi'i kita. Ini mazhab Syafi'i kita. Sampai ke siku, ini mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Sebab dalam ayat hanya menyebut famsahu biwujuhikum wa aidikum. Dalam surah Al-Maidah, wa aidikum minhu, sapu di muka dan dua tangan. Tidak nyatakan sampai ke siku. Berbeza dengan ayat wuduk. Ayat wuduk, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu ayat wuduk. Basuh muka dan basuh tangan hingga ke siku. Maka ini ijma' ulama, basuh tangan wuduk sampai ke siku. Adapun dalam masalah sapu debu di tangan, dalam ayat hanya menyebut wa aidikum, sapu tangan kamu.
tangan ni mana tak dinyatakan sampai ke siku. Maka dalam mazhab Syafi'i Hanafi, dia kiaskan kepada wuduk. Wuduk sampai ke siku, maka sapu di tangan pun sampai ke siku. Ada pun mazhab Maliki, sapu tangan ni ya, tangan. Tapi dia tunjuk dalam gambar di kata tadi tu, dia tunjuk sapu di muka, sapu tangan sampai ke siku. Tapi bukan debu lah. Kemudian Jakim mengatakan bahawa dia akan terbitkan buku panduan ibadat di angkasa awang. Buku panduan ibadat di angkasa awang ni, yang pertama buku ni di dalam atas dunia ni, yang pertama yang buat buku seumpama tu. Dia Malaysia tak main nombor 2, nombor 3. Dia main yang pertama. Jadi dia akan akan buat buku berkaitan dengan ibadat di angkasa awang. Buku ni tak pernah ada lagi. Terbit dah ke belum ke, kena tanya Jakim lah. Sebab apa? Sebab pergi seorang tu, hak yang kedua tu tergendala. Lepas kesudah tak ada nak pergi dah. Awak dah ajak ke macam mana, wallahualam. Yang kedua ada seorang lagi tu kan? Ada seorang lagi tu tak nak pergi tu. Dia nak buat buku macam nak ibarat angkasa awang. Ni atas muka bumi lah, mana lah kau nak semayang. Cara dia angkasa awang. Jadi kita mazhab Syafi'i kena debu. Mazhab Hanafi contohnya tak apa, ambil batu sutir, bos itu tepuk tak batu tu. Kalau mazhab Maliki lagi luas, debu pun tak apa, batu pun tak apa, dinding pun tak apa, meja pun tak apa. Itu berkaitan ke sa'idah. Tapi kita cerita tadinya, famsahu biwujuhikum wa aidikum. Tayamum, sapu debu di muka, sapu debu di tangan. Itu ijma' ulama. Sebut tayamum, sapu debu di muka dan dua tangan. Kita kena mati stand gitu. Macam kita katalah, sebut kata wuduk. Wuduk nak semayang ke, wuduk nak tawah ke, wuduk nak sentuh Quran ke, orang tanya lagi dah. Awak ni, tolong kau ambil wuduk, ambil semayang, tolong alih Quran ni. Tolong sipang Quran ni. Ada anak kita tanya. Oh, wuduk nak sipang Quran je mak. Basuh tangan saja je ke? Ada anak tanya gitu. Budak-budak tanya. Sebab bila sebut kata wuduk, ni wuduk. Sebut kata wuduk, ni dia. Wuduk nak semayang ke, wuduk nak pegang Quran ke, ini wuduk. Sama juga, sebut kata tayamum, ini tayamum. Dia duduk mikir, sapu mana ustaz ? Sapu dibaluk ke, sapu di bujari kaki ke? Tu peningnya tu. Ni kena mati stem balik. Tayamum, ini tayamum. Sapu debu di muka seterniak temu, sapu debu di tangan sampai ke siku dalam mazhab Syafi'i kita. Kemudian kita pergi rukun dia. Yang pertama niat temu ni sama dengan niat wuduk lah. Niat ketika kena debu di muka. Walaupun setengah-setengah kitab pekoh, dia niat ketika tepuk nak berpindah ke muka tu dia niat dah. Itu pandangan yang ta'if. Pandangan utamanya, niat adalah ketika debu kena muka sebagaimana niat wuduk ketika air kena muka. Maka niat tayamum ni sahaja aku tayamum kerana mengharuskan sembahyang fardu. Mengharuskan, dia tidak mengangkat hadas. Sahaja aku tayamum kerana mengharuskan sembahyang fardu. Niat ni sama sahaja, sama ada niat ganti daripada wuduk, niat ganti daripada mandi wajib, niat ganti daripada anggota wuduk yang tidak rata air. Sahaja aku tayamum kerana mengharuskan fardu sembahyang. Kalau dia niat sahaja aku tayamum kerana mengharuskan sembahyang tanpa menyebut sembahyang fardu, mengharuskan sembahyang, maka dia tidak boleh gunakan tayamum untuk sembahyang fardu. Kita gini, dalam bab niat dia ada 3 peringkat. Yang pertama, mengharuskan sembahyang fardu ataupun mengharuskan tawaf fardu, itu peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua, mengharuskan sembahyang ataupun mengharuskan sembahyang sunat, mengharuskan tawaf sunat. Niat peringkat yang paling bawah, saja aku temu kerana mengharuskan sentuh Quran, kerana mengharuskan sujud syukur, kerana mengharuskan sujud tilawah, kerana mengharuskan berhenti dalam masjid bagi orang yang berhadap besar, mengharuskan serah diri pada suami. Itu niat martabat nombor 3.
Kalau kita niat yang pertama saja aku tayamum kerana mengharuskan semai fardu, semai fardu boleh, semai sunat boleh, sentuh Quran boleh. Kalau kita niat saja aku tayamum kerana mengharuskan sembahyang, maka semai sunat boleh, tawaf sunat boleh, semai jenazah boleh. Semai jenazah sama taraf dengan dia. Walaupun semai jenazah fardu kifayah sekalipun, dalam bab ni dia sama dengan semai sunat. Boleh semai jenazah dan boleh kat bawah ni. Boleh sentuh Quran, boleh sujud syukur, boleh sujud tilawah. Tapi semai fardu tak boleh. Kalau dia niat paling bawah, saja aku tayamum kerana mengharuskan sentuh Quran. Khastarah dia boleh. Sentuh Quran boleh, sujud syukur boleh, sujud tilawah boleh. Tapi nak semai sunat tak boleh. Nak semai fardu lagi tak boleh. Jadi nak comelnya yang inilah saja kita tayamum kerana mengharuskan sembahyang fardu. Sebab setengah-setengah buku dia saja kita tayamum mengharuskan sembahyang. Sebab di sini ada ni. Ni buku Hak Jakim. Mana boleh ni. Tak payahlah panduan ibadat bagi angkasawan tak payah. Ni comel. Waktu tanya yakin lah siap ke tak siap lagi. Panduan tayamum wuduk solat bagi pesakit. Oh ni Hak Jakim. Oh ni panduan ibadat bagi pesakit. Oh ni Hak Kerajaan Negeri Terengganu. Oleh kerana kala dia ijab, dia terbit pada tahun 2001. 2001. Siapa mengetah tahun 2001? Ni catatkan yang pertama tahun 2001. Saya boleh ni masa jadi Tok Imam tu jabat bagi seseorang. Catatkan pertama tahun 2001. Lepas tukar kerajaan tak ada dah. Bukan tak ada buku ni, tak ada warna hijau. Buku jadi warna biru, isi sama. Buku jadi warna biru, dia ni warna hijau ni kan jadi warna biru. Tapi isi sama. Jadi color berubah. Dulu saya ada mengajar buku ni. Saya mengajar buku ni minta banyak lah. Minta puluh-puluh teh, 50-60 butir. Dia warna biru. Lama-lama dia kata tak ada dah. Jabat tu tak ada dah. Nanti dia pergi cari mana? Dia pergi cari dalam store. Jumpa warna hijau ni, banyak butir lagi warna hijau dalam store. Dia simpang warna hijau, dia tak boleh warna hijau. Dah. Kalau Dewi saya kemudian tu warna biru lah. Banyak lah. Puluh-puluh kita dah mengajar ni nak kena banyak lah. Jadi puluh-puluh butir. Jadi tak ada dia kata dia cari store. Warna hijau ni banyak lagi. Di simpang. Dalam ni adalah dia cerita berkaitan dengan niat. Adalah dia niat. Saja aku tayamum kerana mengharuskan fardu sembahyang. Nawaitu tayamuma listiwati fardu salat. Saja aku tayamum kerana mengharuskan fardu sembahyang. Ataupun niat yang kedua, nawaitu tayammuma listibahati salat. Saja aku tayammukan mengharuskan sembahyang. Niat ni duduk peringkat yang kedua. Niat seumpama ni tidak boleh sembah fardu, tidak boleh tawaf fardu, tidak boleh baca khutbah Jumaat. Boleh sembah sunat, boleh sembah Quran kok sama taraf dengan dia. Ini ke jumhur mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki. Niat mengharuskan sembahyang hanya boleh sembahyang sunat saja. Adapun berbeza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengharuskan sentuh Quran boleh sembahyang sunat, boleh sembahyang fardu. Mazhab Hanafi tayamum sama dengan wuduk mazhab Hanafi. Dia tak syarat tunggu masuk waktu. Kita jumhur mazhab termasuk mazhab Syafi'i kita nak bertayamum syaratnya kena tunggu masuk waktu terlebih dahulu. Kemudian dalam mazhab Syafi'i kita, dalam mazhab Maliki, satu tayamum hanya boleh pakai satu fardu sahaja. Adapun dalam mazhab Hanafi, tayamum sama hukum macam wuduk. Wuduk tak syarat masuk waktu, tayamum pun tak syarat masuk waktu. Wuduk selagi tak batal boleh sembah berapa fardu, tayamum pun selagi tak batal boleh sembah berapa fardu sekalipun. Itu mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i kita. Dalam mazhab Hambali, satu bertayamum tunggu masuk waktu, selagi waktu belum habis selagi tu boleh sembahyang walaupun banyak mana fardu sekalipun. Itu mazhab Hambali. Itu mazhab Syafi'i kita. Maklum tayamum kena tunggu masuk waktu, satu tayamum boleh pakai satu fardu sahaja. Kalau kita nak jamak contohnya, kita kena dua kali tayamum. Tok khatib yang baca khutbah kena dua kali tayamum,
sekali tayamum untuk baca khutbah, sekali tayamum lagi untuk sembahyang fardu Jumaat. Itu dalam mazhab Syafi'i kita. Ha, kemudian yang kedua rukunnya sapu debu di muka. Sapu debu di muka. Nak buka-buka, nak tepuk ni takut berabuk pula atas kapek ni. Ha, no. Ha? Takut berabuk ni kipas kuat. Ha? Ha, no. Dia kita tepuk, tepuk biasalah. Ha, kita kalau ada cicing buang dulu. Terutama sekali tepuk kali yang kedua. Kita dalam mazhab Syafi'i tepuk wajib dua kali. Sekali tepuk untuk muka, sekali tepuk untuk tangan. Dia tepuk ni kalau dia agak-agak tebal, agak banyak, kita disunatkan dempek dia. Biar dia jatuh separuh. Kita dempek. Biar jangan tebal sangat. Dan kita kata dempek. Ada saya pernah tengok dalam mana tahu dia ajar. Didempek macam ni, didempek macam ni. Ditempek macam ni habis lah. Bukan dempek macam ni, dempek macam ni supaya kalau tebal debu tu jatuh ke bawah sedikit. Kemudian kita sekarang ni nak tepuk tadi. Jadi kalau macam ni dia besar sikit, boleh mungkin dua tangan. Tak apalah. Kita tepuk debu tempat yang sama, tak jadi, tak jadi, tak ada apa-apa pun, tak jadi mustakmal debu tu. Ni ada dia tabur atas sok kabur. Tepuk mula-mula sebelah sini, dia kata. Yang kedua tepuk sebelah sini, dia kata. Jangan tepuk tempat yang sama. Mustakmal tak mustakmal. Hak mustakmal ni warna. Ambil bekas ni, lepas tu tonyuh muka dalam. Haa, tu pun jadi mustakmal. Kalau setakat tepuk, tak jadi mustakmal. Haa, tepuk tadi tepuk tempat yang sama. Kena tepuk tempat lain-lain. Haa, ni masalah belaka. Bahkan debu yang sudah kita pakai yang ada di muka ni sendiri, khilaf ulama. Pendapat dhaif mengatakan debu tayamum tidak akan jadi mustakmal sebab tayamum tidak mengangkat hadas. Nah, faham tak? Tapi kita muktamad Syafi'inya, hak ada muka tu janganlah buang dalam ni pula. Hak muka tu saja yang sudah digunakan saja di mustakmal, setakat tepuk dalam tu patut tepuk pula tangan satu lagi tempat yang sama tak akan jadi mustakmal. Kemudian kita tepuk tadi, kita sapu muka. Sapu muka ni sekeliang muka. Sekeliang muka. Pernah saya tengok orang je ada dalam video tepuk, dia pun sapu mana? Bukan boleh rata macam air, dia kata. Padang ni sudah lah. Ini bukan sapu debu di muka, sapu debu di batang hidung. Orang suruh sapu muka, dah kenal muka, dah kenal kawasan muka. Famsahu biwujuhikum, sapu muka kamu, bukan sapu batang hidung kamu. Dia ambil sapu sini. Dia kata bukan rata macam air. Memanglah tidak akan rata macam air debu ni. Dah lah dia sedikit. Kalau tebal kita sunat dia penipiskan, memang tak akan rata macam air. Nak rata macam air tak boleh tepuk debu ni, kena cekok. Boleh cekok ha, baru rata. Itu makruh. Kita disunatkan nipis. Tapi nisbah dengan kita gosok ni rata. Sehingga kan dalam kitab, kalau janggut kita ni ke bawah, maka kita wajib kena sapu kat luar sekali. Sebab janggut ni adalah muka. Ketika kita sapu tak kena sebab janggut duduk ke bawah, maka wajib kita sapu kat luar sekali. Kalau sebelum kita ni panjang, waktu baik ke bawah panjang, tak kena masa kita sapu muka, walhal sebelum ni muka juga, wajib kita luruk sekali. Bukan selati, luruk kat luar sekali. Beringat sampai setakat tu dalam kitab. Sehingga kan dalam kitab ni nah, ni kat misal ni bawah hidung ni, dia jaga. Takut kita je ni. Jadi dari hidung turun dagu, hidung turun dagu ni dah sini. Ni bawah hidung ni. Dan kita suruh jaga bawah hidung ni. Dia berbeza dengan wuduk. Wuduk air dia boleh pergi. Kalau debu, debu tak bergerak. Kalau kita dok gosok bawah ni, tak rata muka. Dan kita suruh kita jaga gosok-gosok ni, jaga ni. Mesti jaga bawah hidung ni. Ni pakai wak gening je.
Kalau dalam TV saya pernah tengok, dia ajar tepuk. Oh, tu tepuk bedok, sebenarnya bedok sejuk malam-malam nak tidur tu. Dia tepuk pipi sikit, tepuk dahi sikit, tepuk dagu sikit. Dia tepuk macam tepuk bedok sejuk tu lah. Malam-malam tu. Sapu muka, sapu muka lah, sapu betul-betul. Kemudian pada masa kita sapu, disunatkan jangan alih tangan lagi. Sunat saja. Kalau alih dah, puasa dah puati, boleh masuk balik. Ha, dia tak macam dengan wuduk. Wuduk bila alih tangan, air sudah jadi mustakmal, tak boleh masuk balik. Ada pun tayamum boleh masuk balik. Cuma selagi kita tak puas hati, kita sapu muka dan tangan, jangan angkat tangan lagi daripada kulit tu. Sunat sahaja. Ini masalah sapu debu di muka. Kemudian sapu debu di tangan hingga siku. Dia biasa diajar dalam kitab-kitab kaifiat yang disunatkan. Dia tepuk dua belah. Macam kita buka kecek ni mungkin dua kali tepuk. Ha. Kemudian dia bagi tiga. Dia bagi. Dia gini. Sekarang ni, dia ni belah belakang. Ketika dia sapu ni, dia kena ibu ni. Ibu ni capkan sikit. Ha, dia tinggal tu. Kemudian dibalas belah depan, dia jangan jangan kena ni takut jadi mustakmal. Balas belah depan, ibu ni dipelaga ibu ni balik. Jadi hal ni belum kena lagi. Kemudian hak ni ambil belakang. Lepas tu dia pelaga balik. Cuma nak kena peringatnya, takut kita buat setengah orang aja, dia buat gini belakang, dia buat gini depan, mana tepi ni? Tepi ni. Tak kena. Ha, sebab tu kalau puas hati, pergi depan, pusing balik-balik sini ni. Cuma tambah-tambah kenalah hak belum digunakan lagi yang ada di tapak tangan kanan yang akan kita sapu di sebelah tangan kiri. Itu sahaja. Sebab kalau dia bercampur tadi, jadi mustakmal. Tapi tak campur lah. Ya. Kalau sikit-sikit kena di gotik tu, tu tak jejak. Tapi kadang-kadang kita payung. Minggu depan dia tanya pula ustaz, cerita mula hak minggu lepas. Macam mana dia buat? Dia buat tu nampak macam sakit je nampak. Ni, pusing nak buat. Sebab dua, takut jadi kena ni jadi mustakmal. Kalau itu kaifiat yang disunatkan. Comel buat gitu, sekali tepuk, sapu debu di muka, sekali lagi ni dua belah tangan untuk dua tangan. Dua kali tepuk tu disunatkan yang lebih. Dua kali tepuk dalam mazhab Syafi'i kita wajib. Cuma nak molek, dua kali je tepuk. Jangan tiga, empat kali. Tapi kalau kita payah sangat, ha, kita tepuk tangan kiri. Wah, tangan kiri je. Ha, kita pun gomor tangan kanan. Ha, tapi, kita pun tepuk tangan kanan, kita gomor tangan kiri. Ha, dah. Dah lah kata jadi musing. Nak kena ni, jangan kena pulak kan. Payah ni. Dia. Tapi waktu tu, cara yang comel. Tepuk dua belah sekali, ha, maka kita tangan kanan dululah kita sapu. Buat tangan kiri dulu saat ni. Tangan dekat kanan, sapu belakang. Kemari ke depan, kita lagi ni. Kalau buat sedap puati, kita balik semula lah. Kita takut tak kena tepi ni. Kemudian, hot tangan kanan ni pula, sapu tangan kiri. Dah berarti kita sapu balik. Kemudian, disunatkan kita pelaga. Dia di sini tak payah dah sebab dia kena dah debu tadi. Tak payah dah sebab kita kena debu pada masa kita duduk gosok anggota tangan. Cuma kita disunatkan pelaga balik. Cuma kalau cicing tadi, kalau nak sapu tangan, dia kena buang lah. Buang ni bukan makna kena buang cabut gitu. Dia makna kalau sapu, air tak masuk di bawah cicing walaupun cicing longgar sekalipun. Buang makna kita alis sekejap, sapu balik bawah cicing tu. Dah syarat kata kena buang terus. Tapi nak comel, nak islamat, buang terus. Walaupun ketika sapu debu di muka permulaan tu pun, comel biar cicin tak ada. Biar semua anggota tangan kita ni, semuanya kena buka belaka. Tak ada kulit yang tak kena muka ketika kita buat ibadat, tayamum, takut terhalang oleh cicin. Sebab semua anggota kita ni akan jadi saksi di hari akhirat. Itu dalam bab tayamum. Kita pergi kepada masalah kita nak cerita ni. Tak ada cerita dekat ambil pasir patah ayok. Kita nak debu bukan nak pasir. Asal kita nak debu je. Tak ambil pasir, pasir bukan tanah, pasir tanah. Pasir batu. Dia bukan jenis tanah.
Kita nak tanah apa color sekalipun, putih ke, coklat ke, tanah hitam ke, asalkan tanah. Ha, tapi orang molek putih macam ni lah, putih. Ini baru molek ni. Jadi macam beduk. Ni debu tanah liat. Ha, ni ada hak HPA jual. Ada sini orang ejek HPA. Ha? Dia ada jual debu. Debu HPA, dia tak rasa seru lah nak buang muka. Sebab debu tu boleh minum. Ha, debu tu boleh minum. Dan debu tu dia antara obat seduan. Dia antara obat jeragat muka. Jadi takut lah. Kalau debu tanah asli ni, ha, ni coklat ni kau, ha, budak sekian sikit lah. Allah, tanah ni mana tu? Ha, ni coklat molek. Ha, ni, ni bawa tanah sungguh. Ha, ni coklat molek ni bawa tanah sungguh ni. Kita ni takut dengan tanah. Kita jadi daripada tanah, akan kembali ke tanah. Ha, ni kecomel dah ni. Pilih hak agak. Ha, ni bukan tanah betul ni. Ni tanah liat juga. Tapi tanah liat yang agak tak putih. Kalau tanah, tanah betul tu, oh, coklat lagi. Ha, kemudian kita pergi pada masalah kita sekarang ni, bab wudu. Kita air ada, kita wajib berwudu. Cuma timbul persoalan, ada di anggota wudu kita muka, tangan ataupun kaki ada pembalut. Maka dalam buku ni dia banyaklah. Buku ni banyak, dia tunjuk gambar apa ni? Tangan balut, ha, ni tangan. Ha, ni tangan macam macam jarum, ni macam kena api, dia ada gambar belakang ni. Ha, ni macam dia buat pembedahan di pipi. Dia gambar macam mana orang dalam keadaan ada pembalut. Ha, ni macam orang bedah mata. Macam orang bedah mata ni, tutup mata ni, dia bedah. Maka macam mana nak berwuduk? Berwuduk wajib. Tapi air tak kena ni. Sebab terhalang oleh pembalut. Tapi yang paling banyak kitanya adalah tangan lah. Patuh tangan. Ha, kemudian tangan lah hak agak payah sedikit. Jadi sekarang kita pergi pada masalah kita nak basuh muka. Berwuduk macam biasa, tiba-tiba di muka ada pembalut macam tadi. Dia buat pembedahan di pipi, ada pembalut sini. Buat pembedahan di mata, dia ada pembalut. Sekarang ni, muka kalau kita basuh tak rata air. Maka tidak menggugurkan kewajipan wuduk. Sebab air ada dan anggota wuduk boleh kena air. Maka kita wajib berwuduk macam biasa. Kita wajib berwuduk macam biasa. Kita ambil sembahyang, kita basuh muka. Kita basuh muka. Tempat yang boleh kena air, kita basuh macam biasa. Niat ambil sembahyang macam biasa. Kemudian di kawasan-kawasan, kalau ada pembalut, mungkin tidak menjadi kesukaran. Kalulah tidak ada pembalut, di muka tu ada luka, di muka tu ada bekas kena api, pembalut tak ada. Kalau pembalut ada, kita basuh kasar-kasar sedikit, air kena pembalut, tak kena kepada tempat sakit. Kalau pembalut tak ada, kita kokok mana pun wajib kita kena kenakan sekalian kulit yang comel. Pakai kapah ke secara berlalu, wajib kita kena perapatkan semua kulit anggota wuduk yang comel. Jangan pula luka sini renggang sejekah. Ha, jangan. Sebab kulit yang molek, wajib kita basuh muka macam biasa. Ha, kemudian tak rata. Tapi biasanya ada pembalut. Tak rata sebab ada pembalut. Macam nak buat? Yang tak rata ni, dia wajib tiga perkara. Sekali kalau dia anggota wuduk tak rata, dia wajib tiga perkara. Yang pertama, basuh tempat hak molek. Basuh tempat elok. Muka, tangan dan juga kaki. Kepala tu kita nak ceritalah, sebab kepala ni sikit pun tak apa dah. Yang kedua, kita wajib sapu air atas pembalut. Sapu air atas pembalut. Ini jika ada pembalut. Wajib ni, sapu air atas pembalut. Yang ketiga, kita tayamum. Ha, tayamum kita balik sana. Jadi sekarang ni, muka ada pembalut. Kita basuh tempat elok, niat wuduk. Ha, kemudian, sapu air sekali atas pembalut. Wa ima di mata, wa ima di pipi. Wajib sapu air di sekalian pembalut. Tidak memadai kita sapu sikit. Kena kita sapu sekalian pembalut.
Malaikat mazhab Hanafi dia kata sapu sikit balut tak apa dah. Kita mazhab Syafi'i wajib sapu sekalian pembalut. Sebab apa wajib sapu sekalian pembalut? Sebab galiknya di bawah pembalut dia ambil juga kulit hok comel. Kan gitu? Galiknya gitu, bukan gitu. Kita kalau ada luka ada apa, kita bubuh pembalut, adakah betul-betul dia gam pembalut tu atas luka? Mestilah pembalut tu dia akan gam di atas kulit yang molek. Itulah golek dia. Jadi sebab itulah wajib sapu air atas pembalut. Ganti kulit yang molek yang terpaksa ditutup kerana nak pegam tu. Tayamum ganti tempat yang sakit. Sebab itulah kalau kita kata jadi pembalut ada di luka dia tu, di kudih dia tu lekat, nak cabut sakit, kita pun heroh. Kita pun guting tu, tinggallah. Ini pembalut atas betul-betul kudih. Tempat kulit molek tidak kena sebab kita dah guting dah. Maka tidak wajib sapu air atas pembalut sebab pembalut ni hanya tutup kawasan yang sakit sahaja. Tapi goliknya pembalut dia akan ambil juga sedikit kawasan yang elok. Maka wajib sapu air atas pembalut. Kemudian wajib pula ganti dengan tayamum. Mana tayamum? Ini tayamum. Balik semula, sapu debu di muka niat tayamum, sapu debu di tangan untuk muka yang tak rata air. Sapu debu di muka dan dua tangan ni bab tayamum ni. Tangan wuduk tak cerita lagi, ini cerita bab muka baru ni. Sekarang kita cerita bab muka. Okey. Muka ada pembalut. Kita basuh tempat elok muka, niat wuduk, kita sapu atas air pembalut di muka. Kemudian oleh kerana tak rata air tadi, wajib kena ganti dengan tayamum. Apa kita dulu ni? Kena sesar muka dahulu. Kena sesar muka dahulu. Sebab apa? Sebab kita wuduk ada tertib. Tapi bab tertib ni timbul masalah tangan lah. Timbul masalah tangan. Jadi sekarang ni kita bertayamum untuk muka. Kita balik sini tayamum. Ni tayamum. Sapu debu di muka, sapu debu di tangan. Oh, sapu tangan dah. Tangan tak asuh lagi tangan. Basuh tangan bab wuduk. Kita nak cerita bab wuduk. Bab ni cerita bab basuh muka. Ni bab tayamum. Tayamum ni untuk muka. Tetapi kita cerita tak ni cara berwuduk dulu. Nak comelnya, jangan berwuduk dulu untuk muka, bertayamum terlebih dahulu tu lagi baik. Sebab muka anggota yang pertama. Sekarang ni muka ada pembalut, dia wajib tiga perkara ni. Tiga perkara ni mana dulu pun tak apa belaka. Nak basuh muka dulu boleh, nak tayamum dulu pun boleh. Tapi nak comelnya, tayamum dulu sebab muka tak basuh lagi. Kalau basuh muka dulu, kena lap pula muka tu sebab muka basah. Macam mana kita nak ratakan debu muka dan debu tanah di muka kita? Jadi nak comelnya, kalau pembalut di muka, kita tayamum dulu. Tayamum balik sini. Tayamum sapu debu di muka dan dua tangan untuk pembalut di muka ni. Lepas tayamum, kita pun basah muka niat wuduk, kita sapu air atas pembalut. Tayamum dululah. Tapi nak tayamum dulu pun comelnya sunat-sunat buatlah dulu. Basuh tangan sunat wuduk, komoh sunat wuduk, masuk air ke hidung sunat wuduk, buat tu dulu. Sapa giliran muka, muka ada pembalut. Bila ada pembalut, wajib tiga perkara ni. Kena basuh muka tempat elok, sapu air atas pembalut, tayamum. Tiga ni wajib. Tapi mana dulu, tak apalah mana dulu pun. Nak comel kita tayamum dulu, muka belum basuh lagi. Ini mudah sedikit. Sebab kita tayamum, kemudian kita basuh muka, wuduk, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Tayamum, kemudian wuduk. Lebih mudah. Sebab dia anggota yang pertama. Kemudian tangan. Kalau tangan dia payuh sikit, kita tinggal dulu. Hak kepala, tidak ceritalah kepala ni sebab kepala ni sikit pun tak apa dah. Kita cerita kaki. Kaki ni kita kata ada barang jatuh atas kaki kita ke, kaki kita patah ke, pembalut di kaki. Pembalut di kaki ni kena tiga perkara ni lah. Maka kita berwuduk, basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala, kita pun basuh kaki.
Basuh kaki ni, oh, ibu jari kaki jatuh barang, pecah, ada pembalut ibu jari kaki. Maka kaki hok elok, kita basuh macam biasa. Kemudian, kalau ada pembalut, sapu air atas pembalut sekali. Ha, kemudian, tayamum. Tayamum, ganti pembalut di ibu jari kaki. Mana tayamum dia? Ha, ni tayamum dia. Sapu debu di muka, sapu debu di tangan. Sapu debu muka, ustaz. Sapu debu tangan. Kan tadi ambil wuduk muka comel kan basuh, tangan comel kan basuh, ibu jari kaki kan nak kata ambil debu bolak ibu jari kaki. Ha, tu balik awal lah tu. Ha, ini dia tayamu. Eh, ada ustaz saya ingat ke ambil debu bolak ibu jari kaki dia kata. Bukan pernah orang mengajar. Tapi ini bukan bab wuduk, bab mandi wajib. Bab mandi wajib mudah sebab dia tidak ada tertib. Mandi wajib di satu anggota. Mana wajib di satu anggota, dia tidak ada tertib. Maka mudah. Kita nak tayamum dulu boleh, nak mandi wajib dulu pun boleh. Tapi mudahnya tayamum dululah. Sebab apa? Sebab masalah mandi wajib dia tidak ada tertib. Berputulang pada masa tu pembalut di belakang. Jadi bab wuduk tak ada bermasalah lah. Bab mandi wajib yang timbul masalah. Maka ustaz tu ajar ambil debu bolok di belakang. Anak murid dengar, anggap belaka. Anda nak dengar ni, buta juga. Anggup, ustaz tu ajar ambil debu bolok belakang. Kalau anak murid tu pandai, ustaz tu pakai terjun nak tangga jawapan. Dia ambil debu bolok di belakang. Dan sebab belakang ada pembalut. Kalau luka belakang tak ada pembalut, ambil debu bolok atas kudih. Tapi orang boleh terima ajaran seumpama tu. Tapi kalau kita ajar sebenar, oh, balut ada belakang. Oh, kena tayamum lah. Tayamum ambil sapu mana? Sapu muka, sapu tangan. Eh, sapu muka buat apa? Sapu tangan buat apa? Muka tak ada balut. Tangan tak ada balut. Belakang ada balut. Kalau sebenar, orang boleh terima. Orang panggil apa ni? Buta dalam bak tayamum. Tayamum apa dia? Sapu debu di muka, niat tayamum. Sapu debu di ini dia tayamum. Wa imma orang hok berhadapso tadi nak mandi wajib pembalut di belakang ke, pembalut di betih ke, pembalut di peha ke, pembalut di perut ke, temunya ini. Sapu debu di muka dan dua tangan. Untuk ganti anggota mandi wajib yang tidak rata air, kemudian anggota tubuh yang lain itu mandi wajib macam biasa. Tapi mandi wajib mudah sebab dia tidak ada tertib, kemudian dia hanya satu anggota. Kemudian kita pergi pada paling payah. Ha, ni hok basuh hok tangan ada pembalut di tangan. Hok ni yang paling payuk dan hok ni hok banyak berlaku. Sekarang kok mana kita kena basuh muka dulu. Oh, kalau kita tayamum dulu ustaz untuk tangan, mana tertib wuduk? Kita jangan lupa, kita berwuduk. Kan tak? Kita berwuduk. Berwuduk ada tertib. Sekarang ni tangan ada masalah sebab ada semi. Selagi tak basuh muka, tak ada timbul masalah tangan. Selagi tak basuh muka. Ha, basuh muka, ha, sapalah giliran tangan mengikut tertib wudu. Maka timbullah masalah sebab tangan ni, mana ni tangan ada pembalut, ada seming. Maka kita balik ke tiga atas. Nak basuh tangan dulu pun boleh. Kalau tangan hak molek tu lah. Lepas tu tangan kalau kata patah macam mana nak sapu debu, tu kena minta pertolongan lah. Kalau makan pun minta pertolongan sebab tangan dah berbelak, samalah dengan berwuduk, samalah dengan bertayamum. Pakai baju pun orang tolong. Silap-silap gaya istinja pun orang tolong. Kalau dua-dua tangan hok belak, tu minta tolong lah. Berwuduk pun minta tolong, bertayamum minta tolong. Tapi sekarang ni siapa geleng tangan, nak masuk tangan dulu pun boleh, nak tayamum dulu pun boleh. Tapi nak comelnya tayamum dululah. Sebab kalau tertayamum dulu, muka je basah. Kalau kita basuh tangan pula lepas basuh muka, muka basah, tangan basah, dua kali kerja pula lah. Ini lap muka dulu, lap tangan pula, jadi dua kali kerja. Jadi kalau muka basah, tangan kita belum basuh, kita perlu basuh lap muka je lah. Lepas tu kalau muka tak usah basuh dulu, tak ada tertik wuduk, kena basuh lah muka wuduk dulu baru sampai giliran tangan. Kita basuh muka wuduk, niat wuduk macam biasa, sampai giliran tangan, kita tayamum dulu. Tayamum untuk ganti di bawah pembalut di tangan.
Mana tayamum dia? Ha, inilah. Sapu debu di muka, sapu debu di tangan. Ketika kita sapu debu di muka dan tangan, di muka ada pembalut. Sekarang ni masalah, di tangan ada pembalut. Kita sapu debu di pembalut muka dan tangan, sunat sahaja. Sapu debu, sekarang ni kalau kita ada muka ada pembalut, kita nak bertayamum, kita sapu debu atau pembalut ni, sunat sapu debu. Sunat sahaja. Tak sapu, tak apa. Ada pun sapu air yang ni wajib. Jadi sekarang seming ada di tangan, ha, dia pun bertayamum, sapu debu di muka, sapu debu di tangan sebagai ganti bawah seming di tangan. Maka di tangan ni tempat molek wajib sapu debu, tempat yang berseming tu sunat dia gosok kalilah dengan debu tadi. Sunat sahaja. Ganti untuk tangan. Kemudian barulah dia basuh tangan tempat elok, kemudian sapu air atas seming di tangan. Sapu, bukan basuh seming tu. Sapu air. Sapu air di sekeliling seming. Seming mana? Seming dalam kawasan tangan. Kalau seming di sini sampai ke siku, sapu di bahagian tangan saja. Seming di bahagian anggota wuduk. Barulah selesai tangan, pindah wuduk balik, sapu kepala, basuh kaki. Kalau gini warna, kita basuh muka dulu, kita basuh tangan tempat elok dulu, tangan bertambah tayamum lagi. Kita sapu kepala dulu, kita basuh kaki dulu, kemudianlah baru tayamum. Tayamum untuk apa? Untuk tangan. Sebab apa? Sebab tangan tak sempurna. Dah tangan tak sempurna, macam mana sapu kepala basuh kaki? Mana tertib wudu? Halo. Dia selesai wudu habis, baru nak tayamum untuk tangan. Sebab tangan tak sempurna. Dan tangan tak sempurna, macam mana kita nak berpindah sapu kepala? Ni mana ada tertib wuduk? Kita nak berpindah tertib wuduk ni kena sempurna satu anggota. Mana? Jadi tangan ni agak ada sedikitlah payah dia. Sebab selang seli. Basuh muka, patut berhenti tayamum pula. Patut sama wuduk, sapu kepala, basuh kaki. Jadi wuduk, tayamum, wuduk, air, debu, air. Jadi selang seli. Ha, di sini kadang-kadang agak kita payah sikit lah. Kalau pembalut di muka, tayamum dulu, patut selesaikan wuduk. Kalau pembalut di kaki, wuduk selesai, tayamum kemudian. Ha, dia tak selang seli. Kalau pembalut di muka anggota yang pertama, pembalut di kaki anggota yang terakhir. Dia tidak ada selang seli. Tapi kalau pembalut di tangan, dia anggota tengok. Bukan anggota permulaan macam muka, bukan anggota yang terakhir macam kaki. Macam ada selang seli. Ni. Tak ada pemikiran lain. Ni niat. Ajar dapat tayamum. Jadilah tanya. Patut kata kena mati stand dulu hot tayamum ni. Kena mati stand hot tayamum ni dulu. Tu pun lah kita unggah tunjuk, ah ni tayamum ni untuk ganti tangan. Padahal dah cerita dah. Lepas tu tamu padang tayamum ni. Ah ni tangan balut kena ganti tayamum. Ah no tayamum. Tak mai duk mikir tayamum ambil debu sapu atas seming dah. Ha. Ah tu pening balik tu. Lepas tu tayamum ada. Tak buang tayamum. Itu dia tayamum. Balut di muka, balut di tangan, balut di kaki, itu dia tayamum. Ya. Tangan dan kaki. Nanti dulu hok banyak anggota. Ha, kita nak pastikan ni dulu. Hok muka saja faham? Tangan saja balut faham? Kaki saja balut faham? Kaki saja balut tadi cerita dah kan? Hok kaki berbalut, ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Kaki tak kata air sebab ada pembalut, sapu air atas pembalut, kemudian tayamum untuk ganti kaki, itu dia tayamum. Tapi oleh kerana muka tangan basah sebab kita berwuduk tadi, tu kena laplah terlebih dahulu. Sebab kalau muka kita basah, tangan kita basah, debu tidak akan rata. Kena laplah terlebih dahulu. Tu tidak makruhlah kita lap ketika berwuduk. Tu kena lap. Kalau kita fahamlah kalau muka saja macam mana, kalau tangan saja macam mana, kalau kaki saja macam mana, kita faham dah. Maka kalau muka dengan tangan, kalau tangan dengan kaki, kalau muka, tangan dan kaki, capur sendirilah. Capur sendiri. Tak nak capur? Sekarang ni kita tayamum untuk anggota masing-masing. Tadi kita tayamum untuk muka. Sekarang kita kata, muka balut, tangan balut.
Muka balut, kaki balut. Ha? Kita tayamum dulu untuk muka, ni tayamum. Kemudian basuh muka, niat wuduk, basuh tangan, basuh sapu kepala, basuh kaki. Kaki tak rata pula, tayamum pula untuk kaki. Di sana tayamum dia untuk muka. Sekarang ni anggota masing-masing ni. Muka anggota lain, tangan anggota lain, kaki anggota lain. Basuh kesuku lah. Tapi kalau reboh mutu, gesek cium dengan tak, muka balut tangan balut, kaki balut. Kalau main jenis jatuh mutu, main duk cium tak. Tiga hari, saya muat. Macam mana? Tayamum saja, lepas tu? Sekarang ni persoalan kita ada air, kita wajib berwudu. Kita ada air, kita wajib berwudu. Jangan lupa asal kita berwudu sekarang ni. Sebab apa tambah guna air? Air tak ada teru. Ada teru tak ada masalah lah, air tak ada teru. Air ada, wajib berwudu. Jadi masih capu sikit. Kita sebut dah tadi kan, air tak ada, mudah bertayamum sekali saja. Air ada tapi demang, tak boleh kena air langsung, mudah tayamum sekali saja. Yang berlaku pada kita, air banyak, maka wajib berwudu. Tapi dalam berwudu tak rata sebab ada pembalut, ganti dengan tayamum. Oh, timbul ganti tayamum, kita cerita berwudu ni. Tayamum hanya ganti kerana wudu tak rata air. Lewat sikit kita pun habis hari ni. Tak apalah, hok kemudian kita buat mudah sikit. Tak buat mudah. Tak mudah kita berhenti lalu dah. Sesetara mazhab Syafi'i. Masa kita cukup dah. Kalau nak ini hok muktamad mazhab Syafi'i. Seumpama ni lah. Kalau kita nak selesai, kita boleh selesaikan. Tak masalah. Nak mudah. Nak mudah. Dalam mazhab Syafi'i kita yang tak masalah berwuduk memang wajib, masalah tayamum memang wajib, tapi wuduk ibadat lain, tayamum ibadat lain, dipanggil ibadatun mustaqillatun, ibadat masing-masing. Wa imma balut di muka ke, wa imma balut di tangan ke, wa imma balut di kaki ke, tayamum dulu pun tak apa, tayamum kediam pun tak apa. Ada gitu. Kemudian kalau balut ni di muka ada, tangan ada, kaki ada, tayamum hanya perlu sekali sahaja. Itu pendapat da'ah dalam mazhab Syafi'i. Balut di tangan kita muka tak asal lagi, kita nak tayamum dulu. Pendapat da'ah tak ada masalah, sebab tayamum ibadat lain, wuduk ibadat lain. Kita muktamad Syafi'i, tiga anggota wuduk berbalut, tiga kali tayamum sebagai dalam kitab majmu' bagi Imam Nawawi. Kemudian kita berwuduk serta bertayamum sebab muka ada balut, tangan ada balut, kaki ada balut. Kita semayang satu fardu. Kita semayang fardu maghrib. Kemudian masuk fardu isyak. Waktu isyak masuk, tayamum boleh pakai satu fardu saja. Wuduk belum batal. Wuduk tak ada ganggu. Wuduk tak ada ganggu sebab dia belum ketuk lagi. Maka dia hanya perlu tayamum sekali sahaja untuk semayang fardu isyak. Walaupun tadi masa fardu maghrib dia bertayamum tiga kali untuk muka, tayamum untuk tangan, tayamum untuk kaki sekalipun, bila wuduk tak batal lagi, masuk waktu isyak, wuduk masih lagi boleh digunakan. Dia hanya perlu tayamum sekali sahaja. Ini pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ada pun pandangan tadi ni, dia tak nak kira. Dia daripada awal-awal lagi dah. Balut tu di mana? Di muka ke, tangan ke, kaki ke? Tayamum dulu, wuduk kemudian. Kemudian di muka ada balut, tangan ada balut, tayamum hanya perlu sekali sahaja. Itu pendapat da'ah dalam mazhab Syafi'i kita. Ke tak mudah lagi? Olah tak mudah juga ustaz tu dah. Tayamum satu hal, cari debu. Debu payuh ni, tanah tak ada. Tak ada tanah. Tadi lagi kat HPA beli sebekah sipang. Sebab apa? Dia panggil apa? Malang tidak berbau.
Bila-bila mungkin terjadi. Sebab dia buat tayamum, buat balut ni biasa berlaku dalam keluarga kita. Tapi macam mana kita buat? Di ilmu ni sebenarnya patut tidak jadi asing kepada kita, sebab anak kita buah, anak kita manja, jatuh, patah, anak saudara kita, cucu kita, anak jiran kita, tak berlaku patah tangan. Patah tangan seming tu sebulan kadang-kadang. Macam mana kita buat? Ayah mayang lah orang, mu tangan patah. Oh ni comel mak ayah. Patah tangan patah ni, dia pun ajarkan anak dia. Mu dah semayang, anak tak balik lagi ni kewajipan pada mak ayah. Mak ayah pun ajar dia berwudu serta bertayamum, bukan secara teori macam kita hari ni, secara praktikal. Buat selalu dah kepada anak dia tayamum, wudu serta bertayamum. Maka kita ajar ke budak tambahan secara praktikal, kan naqsi fil hajar, macam uki atas batu. InsyaAllah anak kita ni sampai ke mati dia ingat. Kemudian anak kita yang tangan patah ni, kita berwuduk dan bertayamum pada dia, adik-beradik dia orang lain, anak-anak kita orang lain tengok praktikal wuduk, lepas kita wuduk dan bertayamum kepada adik-beradik dia orang patah tangan ni, maka anak-anak lain pun memang dalam bab ni tidak ada pelik. Tapi sebab apa kita pelik? Mungkin tak pernah berlaku patah-patah tangan ni berapa kali? Ke wak gua ni? Ke ayuh nak orang ni nak timu awal payah tak semayang lah. Berat tak boleh ayuh gitu. Kita balik tadi pendapat tak kita boleh bertayamum suku sakat, berwuduk kemudian. Sebab tayamum ibadat lain, wuduk ibadat lain. Mungkin kita kata payah tak sebab tahulah masa orang segar wuduk saja. Orang patah tangan, patah kaki, noneng kaki di hospital, wuduk lagi, debu lagi. Di hospital debu ada. Tanya dengan Maxi, mana debu? Maxi suruh balik. Apa pernah berlaku dia disyaki denggi. Masuk diwat, ditanya dengan jururawat, debu ada kedok, jawab tepi-tepi, dia balik, encik boleh balik dah, dia kata. Wah, dia boleh balik dah kawan tu. Sebab apa kawan tu tanya debu? Susah hang bagi dia. Balik kawan tu, mari pula kemudian, sebab apa dah selesai lagi sakit dia. Okey, tanya debu, suruh balik. Ada di hospital debu. Tapi debu payah. Macam mana ni payah eh? Kita boleh taklid mazhab Maliki dan Hanafi, dia tidak wajib tayamum, dia hanya perlu basuh tempat elok dan sapu air atas pembalut sahaja. Itu pandangan dalam mazhab Hanafi dan Maliki. Dia balut di muka ke, balut di tangan ke, balut di kaki ke, basuh anggota wuduk macam biasa, dia basuh tempat yang elok. Kemudian kalau ada pembalut di muka, sapu air sekali di muka. Kalau ada pembalut di tangan, sapu air sekali di tangan serta berwuduk lah. Kalau ada pembalut di kaki, ketika basuh kaki tu sapu air saja atas pembalut di kaki. Itu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Dia tidak ada tayamum. Yang ada tayamum serta berwuduk adalah mazhab Syafi'i kita dan mazhab Hambali. Macam mana? Dah. Itu mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Dan ada pendapat tau dalam mazhab Syafi'i kita berpandangan seumpama tu. Macam mana? Yang mustahak pada kita, janji sembahyang jangan tinggal. Takut tadilah wuduk lagi kena, debu lagi kena. Orang sehat rumah wuduk saja. Orang sakit di hospital, adalah hospital tu bukan rumah. Sakit pula, wuduk kena, debu kena. Sepatutnya orang segar, wuduk kena. Orang sakit, wuduk pun dah kena sepatutnya. Ni wuduk wajib, tayamum pula. Dua kali orang sakit kata dia, agama tidak menyusahkan. Ada gigot tu. Cerita molek tak ada masalah. Janji sembahyang mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dia tidak ada tayamum walaupun anggota wuduk ada balut. Dia cuma perlu berwuduk macam biasa atau pembalut, hanya perlu sapu air sahaja tanpa perlu bertayamum. Kemudian dalam mazhab Syafi'i pula timbul pula kena qadha ke tak kena qadha ke sembahyang kita yang kita berserta dengan tayamum tadi, timbul pula bab hukum dalam mazhab Syafi'i kita. Sebab dalam mazhab Syafi'i kita, kalau pembalut di muka, pembalut di tangan, muka ada pembalut atau tangan ada pembalut, sembahyang tu tetap wajib kena qadha. Sebab apa? Kalau ada pembalut di muka, dia basuh muka kata ke tak? Tak. Diganti dengan tayamum.
Siapa debu di muka, kata dah debu. Dok juga. Kalau dia pembalut di tangan, basuh tangan kata ke tidak? Tidak. Jadi tayamum lah. Sapu debu di muka kata, sapu debu di tangan kata ke dok? Sapu debu di tangan kata ke dok? Ada pembalut di tangan? Dok. Air pun tak rata tangan, debu pun tak rata di tangan. Sebab itulah semayang tu kena qada balik. Oh, satu hal pula. Dah lah payah. Suruh semayang. Lepas tu qada pula. Oh, tak usah semayang gitu. Ha, pendapat tak ada dalam mazhab Syafi'i kita. Tidak ada qada. Qada. Ha, tu terpulang kemudian. Yang kita naknya pada masa tu, kena semayang. Ha, gitu je. Kalau kita pergi jumpa anak-anak kita di hospital, tu tengah terlantar tu, kita nak cerita ni, nak bawa waibok ni, nak pergi jumpa dia. Okay, macam mana? Kawan tu sakit satu, tua satu, musang satu. Lepas tu nak cerita ke dia, Allah, dia perambak kita balik lah, semayang. Lepas tu macam mana, tangan ada balut eh. Awak basuh muka macam biasa, basuh tangan macam biasa, ada pembalut, sapu air, awak sapu kepala, awak basuh kaki. Sudah, awak semayang je. Sebab pembalut tangan ni, tak dapat tidur, mesti berlaku kalau kita masuk hospital sebab dicocok jarum. Ah, cocok jarum, ditepek plaster, kok ke mana pun pembalut di tangan. Kalau mazhab Syafi'i, hok ning hok paling payah sekali. Tapi kena cerita molek lah. Saya pernah, ni pengalaman. Dia kaki, orang kecil manik. Kecil manik. Kaki. Jadi tanya dia orang tua. Dia cakap hal lain lah orang tua ni. Cuba macam mana nak tanya hal semayang ni. Sebab nampak balik daripada klinik, dia pergi cuci kaki dia tu di klinik bayar. Suami semayang dulu. Orang dah pun nak semayang pun. Tapi dia dah cakap pasal kemudian nak balik tanya, dah semayang macam mana? Makcik mayang retek, dok retek. Allah. Ni nak cerita ni, orang haji umrah tiap-tiap tahun. Siapa tak sakit, mayang retek, dok retek. Apa benda kerjaan gitu? Kadang-kadang semayang, kadang-kadang dok. Suami di luar semayang seorang diri. Dia membiarkan isteri dia semayang kadang-kadang, kadang-kadang dok semayang. Dua-dua sama je kali. Tu apa? Meninggalkan semayang. Lepas tu nak mayang warna dia kata dalam kaki ni. Dia payah. Dia sakit dia waktu nak ajar macam mana. Kita bukan duduk situ. Kita cuma ziarah je. Cuma boleh rayakkan dia macam mana. Ambil wuduk macam biasa. Di kaki tu sapu air sudahlah. Itu mazhab mana? Mazhab Maliki dan Hanafi. Kita tak cerita mazhab. Kita terpaksa cerita setakat tu sahaja. Kemungkinan cerita antar kata dia kena. Saya sapu air di kaki je. Ada orang rayak seumpama tu. Tak boleh tu. Misal orang lain pula rayak. Betul mazhab Syafi'i tak boleh. Dia kena tayamum. Ha, mungkin dia fitnah tu mungkin lah. Pena macam mana? Sebab dia tak semayang. Boleh. Tadi lah cerita walaupun lewat, kita juga mudah. Hak mudah. Tapi kenapa nak cerita hak mudah awal-awal? Apa nak habis dah? Pening dah pada kita mikir. Wuduk lagi, tayamum lagi. Wuduk lagi, tayamum lagi. Dah ada kaedah dia kita. Kaedah dia, orang nak mengajar adab. Orang mengajar ada adab. Orang mengajar adab dia cerita pandangan mazhab Syafi'i terlebih dahulu, kemudian pandangan yang ba'ef terlebih, pandangan yang muktamad terlebih dahulu. Itu adab. Lagi dah. Tiba-tiba pendapat muktamad ni kalau muka balut, tangan balut, kaki balut, siapa ketika ditayamu ni mengikut tertib wuduk masing-masing, payah cerita pandangan ba'ef. Pandangan air dalam mazhab Syafi'inya, tayamum ibadat lain. Tayamum dulu, butuh diam pun tak apa. Biarlah balut mana pun. Lepas tu balut dua tiga anggota ni, sekali tayamum je, cukup. Itu berapa tak eh? Tengah sikit. Tapi payah juga sebab kena tayamum juga ke mana-mana pun. Mazhab Maliki, Hanafi, tak ada tayamum. Barulah kita berpindah kepada mazhab yang lain. Tapi untuk elok fitnah, kita nyatakan mazhab lain tu nama gapa. Tapi kita bermazhab Syafi'i, jikalau kita masih lagi mampu menunaikan kaedah mazhab Syafi'i, kita gunalah kaedah mazhab Syafi'i yang muktamad. Tapi mungkin kita berhadapan dengan orang lain, kita berhadapan dengan anak kita, kita pakarlah jalanan mana pun, pokok pangkalnya semayang tidak boleh tinggal. Tinggal semayang, tak ada. Tinggal semayang, out, tak ada. Habis. Itu yang kita nak jaga.
Takut kalau cerita satu pandangan, contoh mazhab Syafi'i cerita macam tadi, dia accident, muka pun ada balut, tangan ada balut, ada kaki balut, cerita pandangan tadi, beruduk serta tiga kali tayamum, dia tak mahu semayang. Habis cerita lah. Kita punya pandangan, hok. Mazhab Hanafi, Maliki contohnya, tak payah lah. Awak basuh muka, balut, sapu. Basuh tangan, ada seming, sapu di seming. Sapu kepala, basuh kaki, kaki pun ada seming juga. Sapu atas seming, lepas tu semayang. Kemudian mazhab Maliki pula, dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah, sebab sekarang ni dia bukan tayamum. Dia tak ada kira lah. Nak buat apa fardu pun tak ada kira. Ni bak wudu. Ni tidak ada tayamum. Bukan masalah Malik Maliki tak. Dia memang tidak ada tayamum. Maka berwudu macam biasa dia panggil. Cuma basuh tempat yang elok, sapu air tak pembalut, tayamum tidak ada. Ya. Lewat lagi tu ni. Boleh? Tak apalah, muzakarah lah. Muzakarah. Ni cerita ni ke ambil cara whiteboard dah. Kalau cerita cara tu lagi payah. Tapi sekarang ni orang mengajar lebih moden, dia pakai LCD lah apalah tu, mungkin lebih lebih sesuai dengan zaman kita sekarang ni. Sebab apa? Mengaji sekali lepas tu nak faham selalu. Orang zaman dulu mengaji berulang-ulang kali, cerita atas udara tanpa tulis pun dia boleh faham. Sebab apa? Sebab kata bab tayamum, orang ngaji kita pekoh akan lalui dalam bab tayamum. Sebab apa tak pernah belajar bab tayamum? Bukan tak pernah belajar bab tayamum, tak pernah belajar kita pekoh fardhu ain kepada kita. Ya. Ya. Ha, salah tu lah. Wallahu a'lam.